Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا أيها الناس لا أنسى كالتدبير ولا وراء كالكف عن الأذى ولا حب أرفع من الأداب wala syafi'a kattaubah wala ibadatan kal'il wala salata kal'khasyah wala zafara kathab wala sa'adata kattaufiq wala zayna adzayta adzaynu minal aq wala raqiqa anasu minal hilm yabna adam tafarrak li ibadati amla qalbaka ghani wa ubarik fi rizq wa uhilla fi jismika raha wa la taghfal an dhikri fa in ghafalta amla qalbaka faqra wa badanaka ta'abam wa nasaba wa sadraka hama wa lam absarta ma baqiya min umrika la dhahaita fi ma baqiya min al amali yabna adam bi afiyati kawita ala ta'ati wa bitawfiqi addaita faridati wa birizki khawaita ala ma'siyati wa bimashai wa bimashai ati tasha'u ma tasha' wa bi'aradati turidu ma turidu li nafsik wa binikmati kumta wa qadabt rahmah wa rahmat wa bi kitabi amsayta wa asbahta wa fi fadli insha wa fi ni'mati taqallabat wa bi afiyati tajammalt thumma tansani wa tadhkuru ghairi falima da'uta la'adda haqqa wa syukri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Surah Al-Munafikun ayat yang ke-9 sehinggalah ayat yang ke-11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kedatangan daripada kamu sampai ajal maut kepadamu. Maka dia pada saat itu akan merayu, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau melambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat menjadi dari kalangan orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya.
dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-20 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, tidak ada hidup jika tidak ada takbir, iaitu tafakkur kepada Allah. Tidak warak namanya jika tidak tahan menghadapi kesakitan. Tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada adab, dan tiada penolong tanpa taubat. Tiada ibadat tanpa ilmu, dan tiada solat tanpa rasa gemetar kepada Allah. Dan tiada kejayaan tanpa kesabaran, tiada kebahagiaan tanpa mendapat petunjuk. Tiada perhiasan yang lebih cantik daripada akal, tiada teman yang lebih penyayang daripada kelemah lembutan. Wahai manusia, curahkanlah waktumu untuk beribadat kepadaku. Nescaya akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan, aku beri keberkatan pada rezekimu, dan aku semayamkan rasa tenteram dalam dirimu. Jangan lalai daripada mengingatiku. Jika engkau leka dan lalai, maka akan aku penuhi hatimu dengan kefakiran. Jasadmu sentiasa merasa letih dan penat, dan dadamu sentiasa berada dalam keadaan berduka cita. Seandainya engkau tahu berapa lagi umurmu yang masih tersisa, maka engkau akan melupakan angan-angan panjangmu. Wahai manusia, dengan kesihatan yang kuberikan kepadamu, engkau kuat untuk mentaati aku. Dan dengan taufik yang aku anugerahkan kepadamu, kau dapat menunaikan tanggungjawab kepadaku. Juga dengan rezeki yang kucurahkan kepadamu, engkau kuat untuk berbuat maksiat kepadaku. Dan dengan kemahuan yang aku berikan kepadamu, engkau dapat berkehendak apa yang engkau inginkan. Dan dengan iradahku, engkau mempunyai kemahuan bagi dirimu. Dan dengan nikmatku, engkau boleh berdiri, duduk dan pulang. Dan dengan pemeliharaanku, engkau dapat berpagi-pagi dan berpetang-petang. Dan kerana kurniaanku, engkau hidup di dalam nikmatku, engkau boleh berpusing. Dan dengan kesihatan yang kuberikan, engkau dapat berhias. Kemudian engkau melupakan aku dan mengingatkan yang selain dariku. Mengapakah engkau tidak menunaikan hakku dan mensyukuri segala nikmat-nikmat kurniaanku? Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan perkara yang baik. Insya-Allah kita hadir ke masjid untuk menunaikan solat fardu secara berjamaah. Kalau pada minggu lepas saya menyebutkan bahawa kita tidak mengetahui berapa lama lagi usia kita yang berbaki, kita tidak tahu berapa panjang lagi usia kita yang masih tersisa. Dan begitu juga saya menyebutkan kepada tuan-tuan, kita tidak mengetahui banyak mana bekal yang kita simpankan. Biasanya kalau kita nak pencen, kita tengok simpanan-simpanan kita, cukup ke tak cukup, kita bimbang. Maka apatah lagi simpanan akhirat, itu jauh lebih penting untuk kita perhati, untuk kita memikirkan. Walau bagaimanapun, setiap daripada kita tidak mengetahui banyak mana yang tersimpan bentuk amal-amal baik kita ini. Apa yang lebih penting di antara yang lebih penting, dalam kesempatan masa yang masih Allah kurniakan kepada kita ini, entah sampai bila, kita tak mengetahui. Maka kita gunakan masa kita ini dengan sebaik-baik mungkin, melakukan amal-amal kebaikan. Seberapa banyak yang kita termampu, seberapa banyak yang kita terdaya. Sebabnya di antara banyak-banyak amal baik kita ini, kita tak tahu yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Sebegitu juga jangan kita melakukan amal jahat, sebab kita tak tahu dalam amal-amal jahat kita ni yang mana satu yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu alhamdulillah,
pada pagi ini kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik. Kita datang ke masjid dan saya sebutkan 2 minggu lepas, apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan kita sedang menyiapkan bekal-bekal untuk perjalanan kita yang panjang. Dalam kegairahan kita menyediakan bekal kita, selalu saya berpesan khususnya kepada diri saya, kita kena tengok bekas yang kita bawa ini bocor ataupun tidak bocor, bekal yang kita bawa ini basi atau tidak basi. Kerana banyak mana pun bekal yang kita bawa, kalau dia basi maka dia tidak ada faedah. Banyak mana pun bekal yang kita bawa, duit yang kita bawa, tapi hutang kita terlalu banyak, kita bimbang nanti kita terpaksa membayar segala hutang-hutang. Khususnya bagi orang yang hidup kat dunia ni suka fitnah orang, dan kat dunia ni tidak mahu minta maaf atas fitnah yang dilakukan, dia tak mahu minta maaf, bimbang besok pada hari akhirat habis muflis dia segala amal baik dia. Dan sebegitu juga insya-Allah seperti mana saya biasakan dengan ayat-ayat yang telah saya sebut kepada tuan-tuan, khususnya daripada ayat ke-23 surah Al-Furqan, ayat ke-18 surah Ibrahim, ayat ke-39 surah An-Nur. Pagi ini saya mulakan dengan membaca ayat Quran. Saya pilih daripada surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ni tuan-tuan, saya ingat saya baca ketika saya berpidato. Tajuk ayatnya ayat ni lah, ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Allah kata, hai orang yang beriman, jangan sekali-kali harta engkau dan anak engkau melalaikan engkau ni dari ingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu orang yang rugi, sangat-sangat rugi. Kemudian pada ayat yang ke-10 Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya, maka dia pada saat itu akan merayu, wahai tuanku, alangkah baiknya kalau engkau melambatkan sikit kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja supaya aku dapat bersedekah. Yang kedua, ayat yang ke-10, mereka ni minta balik kepada Allah. Cerita ayat ni, kalau tuan-tuan rajin selak Al-Quran, dia hampir sama dengan cerita yang ada pada ayat ke-27 daripada surah Al-Furqan, bahawa manusia ni dalam hidup manusia dan kehidupan manusia ni, satu hari nanti manusia pasti akan menyesal. Itu intipati cerita ni. Manusia ni dia mesti akan menyesal punya, sama ada dia orang kaya, dia orang miskin, orang yang pangkat dia besar, orang yang pangkat dia kecil, jawatan dia besar, jawatan dia kecil, semua akan menyesal. Kalau pada ayat ke-10 dari surah Al-Munafiqun, ada manusia ini menyesal kerana tidak bersedekah. Masa hidup dulu harta dia banyak, tapi dia tidak mahu bersedekah. Maka ayat yang tadi yang saya baca kepada tuan-tuan, ayat ke-10, manusia minta balik kerana nak bersedekah. Kalau ikutkan sedekah ni, tempoh masa dia tak lama, benda yang baik, baliklah sekejap 5 minit sedekah, masuk duit dalam masjid, lepas tu masuk baliklah kubur. Tak boleh balik, tak boleh balik pun, walaupun 5 minit, walaupun bukan 5 minit, 2 minit. Ada manusia yang menyesal kerana tak beramal. Walau tara idhil mujrimu nana kisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihah. Ada manusia menyesal kerana nak minta balik kerana nak buat amal baik. Dan ada manusia yang menyesal tuan-tuan kerana
dia memilih pemimpin-pemimpin yang zalim. Dasarkan ayat 26-27, Allah kata, dan ingatlah pada hari ketika orang yang zalim menggigit dua jari menyesal perbuatannya, seraya mereka berkata, wahai Tuhan, baru kalaulah dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai Tuhanku, silakalah aku. Kalaulah dahulu aku tidak menjadikan si polan itu sebagai teman akrabku. Ada yang menyesal kerana silap memilih pemimpin. Memilih pemimpin yang zalim. Memilih teman yang zalim. Tidak mahu pilih orang yang baik. Yang dah ada Islam sama Islam dimusuhi. Yang sama bukan Islam pula, kan, dia baik dengan sesama yang bukan musuh-musuh Islam. Dia pasti akan menyesal. Berdasarkan kepada ayat 26, 27, 28 surah Al-Furqan. Ada manusia yang menyesal kerana tidak mahu mendengar. Alangkah bagusnya kalau dahulu kami ini mendengar, kami memikirkan. Jadi kesimpulannya, kan, bila saya duduk fikir, orang kaya akan menyesal, orang miskin menyesal, pemimpin menyesal, rakyat biasa menyesal, semua manusia ini nanti dia akan menyesal. Saya pun yakin bahawa saya nanti satu hari akan menyesal juga. Baik, kurang-kurangnya apa yang kita lakukan bila ditanya, kurang-kurangnya bila ditanya besok pada hari, kita taklah menyesal sangat agaknya. Mudah-mudahan kita jadi tak gulungan manusia yang tak segitu menyesal. Bila orang suruh bercakap, orang cakap, kita dengar. Ada duit harta, kita bersedekah sedikit harta kita. Dalam memilih pemimpin, kita memilih pemimpin yang baik-baik, yang tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah kata Allah, Allah sekali-kali tidak akan melambatkan kematian seseorang daripada kamu yang bernyawa apabila telah sampai ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal ni aku tak tangguh walaupun sesaat. Kita tengok dalam YouTube, ada orang meninggal dunia tengah makan. Ada orang meninggal dunia tengah semayang. Sujud terus tak bangun terus. Ada orang meninggal dunia tengah tidur. Syekh Shah Alam itu tengah tidur. Atuknya kejut, dan tak ada lagi dah. Tidur terus tidur. Ada orang meninggal dunia tengah baca Quran. Ini kehebatan Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebab tu yang kalau dah kita faham daripada ayat kullu nafsin za'ikatul maut, yang hidup itu mesti mati, maka yang hidup sentiasa bersiap-siaga. Bukan yang sakit aja yang bersiap-siaga, malah yang hidup, semua yang hidup tak kira tua muda, kecil besar, sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi mati. Itu peringatan-peringatan yang datang daripada Allah, yang manusia ini tidak boleh lari daripadanya, kan, ketentuan-ketentuan Allah. Baik, itu kita renung hadis Nabi. Kemudian daripada hadis Nabi ini, Nabi menyebutkan, wahai sekalian manusia, kata Nabi, tidak ada hidup jika tidak ada tadbir, iaitu tafakur kepada Allah. Tidak ada hidup manusia ni melainkan kalau dia tidak ada tafakur, memikirkan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup nak kena tengok kekuasaan alam ciptaan Allah, tengok langit, tengok bumi. Allah Ta'ala takbir langit dan bumi ini, tuan-tuan, sebegitu besar, sebegitu luas, hujan, panas dan sebagainya, semuanya itu jadi. Tengok, maka kita akan tengok keagungan-keagungan Allah. Dan tidak warak namanya jika tidak tahan menghadapi kesakitan. Tidak warak kalau uji sakit sikit aja. Bukan berat pun sakit kita ni, kadang kena sikit aja, demam sikit aja, mengeluh dia 3 hari tak habis, batuk sikit sahaja. Dan manusia ni tak macam benda lain, kita tengok manusia ni tak kuat mana, tapi sombong. Saya semalam diri dekat kebun sawit saya, tengoklah pokok sawit tu besarnya, pokok sawit tu
agaknya makhluk di sisi Allah ni, manusia ni besar mana lah agaknya. Bila tengok pokok sawit tu begitu besar, dalam hati tengah hari tu tengah ngemaskan tanam sawit, angin tiup dia, tiba-tiba pokok sawit tu tombak tak jauh dari saya. Ha, baliklah kelang kabut itu sedikit je. Tapi bagaimana manusia ni yang kecil, yang lemah, yang tak kuat ni, yang ngantuk pun tak boleh lawan. Bukan nak lawan besar, ngantuk pun dia tak boleh lawan. Tapi sombong juga kadang-kadang. Dan tidak ada cinta yang lebih tinggi daripada adab. Adab ni nilai dia mahal, tuan-tuan. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Datangnya Nabi ni nak menyempurnakan akhlak. Dulu masyarakat jahiliah teruk, bunuh anak, minum arak, zina, segala kejahatan yang dibuat masyarakat jahiliah dulu. Bila lahir Nabi, padam api sembahan Majusi yang beribu tahun lamanya tak pernah padam-padam. Runtuh istana Kaisar. 13 tahun Nabi berdakwah untuk menyampaikan Islam. Setelah hari ini kita sambut maulid Nabi, 2 hari lepas, 3 hari lepas, bagaimana masjid-masjid kita? Ramai ke orang datang atau maintain kembali macam asal sedia kala lagi? Macam mana keadaan dia? Adakah sambut maulid Nabi maksiat-maksiat di Malaysia ni terhapus? Wallahualam, sama-sama kita pandang, berarti genong sendiri tuan-tuan. Genong dan fikirkan. Dan bawa masjid lahir Nabi tu mengesakan Allah. Dan tiada cinta yang lebih tinggi daripada adab. Dan tiada penolong tanpa taubat. Siapa yang nak pertolongan Allah ini, dia kena bertaubat. Banyakkan bertaubat. Sebab itu dalam Islam adanya semayang sunat istisqa. Siapa yang hidup dia rezeki payah dapat, berkahwin payah nak dapat anak, hidup dia susah, maka banyakkan beristighfar. InsyaAllah rezeki banyak. Hujan turun. Kalau tuan-tuan nak lihat cerita ni, buka dalam surah Hud. Nasihat Nabi Hud kepada kaum dia. Nabi Hud sampaikan nasihat kepada kaum dia supaya bertaubat. Mudah-mudahan hujan turun menimpa bumi ni tadi. Itu antara nasihat dia. Jangan jadi macam kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ini dia berdakwah sekitar lebih kurang 30 tahun lamanya. Yang terima ajaran Nabi Yunus ini sekitar 2 orang sahaja. 2 orang sahaja yang terima. Kita 30 tahun 2 orang. Akhirnya Nabi Yunus rasa sedih, kecewa, merajuk, bawa diri. Bila bawa diri, Allah uji Nabi Yunus ni, ditelan ikan dalam perut ikan. Panjang cerita dia. Ditelan dalam perut ikan. Bagaimana kita dalam buat kerja agama ni, tuan, jangan merajuk. Orang suka ke orang tak suka, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kan hari tu kontroversi sikit satu tempat kuliah, malah cerita panjang. Tapi itulah yang berlaku hari ni. Kan? Tiada yang lebih tinggi dari adab, tiada penolong tanpa bertaubat. Jadi siapa nak pertolongan Allah, dia kena banyak beristighfar. Saya semalam dekat tempat, saya buat umpama macam ni lah tuan-tuan. Dalam air ni tuan-tuan, cawan ni, dalam cawan ni kalau kita isi air, maka udara tak masuk. Dalam cawan ni kalau kita isi, dia penuh air, maka udara tak masuk. Tapi kalau kita tak isi air, maka udara masuk. Faham eh? Kalau kita tak isi air, maka kalau kita isi air, maka udara tak masuk. Tapi kalau kita tak isi air, maka udara akan masuk. Sama dalam botol ni, kalau kita penuhkan dengan air, maka udara tak masuk. Tapi kalau kita tak ada air, maka udara masuk. Sama juga dalam hati kita. Dalam hati kita ni kalau kita banyak ingat Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, insya-Allah tidak ada yang lain, dunia ni tak ada bagi kita. Dunia ada sekadar di luar sahaja, di tangan, bukan di hati kita. Sebab itu kena penuhkan hati kita ini
dengan banyak ingat Allah. Bila sembahyang tu pun banyak ingat Allah. Bila baca Quran, bila berjalan, tengok langit, tengok bumi, pergi rumah orang kunai kahwin, ingat Allah banyak. Ya, yang dalam itu sentiasa berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Bila dalam tu kita banyak ingat Allah, maka nak ingat dunia ni macam tak ada ruang lah. Ada ruang sekadar dunia ni kita ambil sebagai tempelan saja. Jadi apa yang lebih penting, penuhkan hati kita ini dengan ingat Allah. Dan saya, kita tak akan jadi terserabut hidup kita. Orang fikir tentang kekayaan, rumah besar kita sekadar ada rumah, boleh duduk daripada panas, ada kereta. Taklah kita terlalu sangat kejar kepada dunia ni. Kalau dah penuh hati kita ni, dah terisi dengan ingat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan ingat Allah ni, hati akan jadi aman, hati akan jadi tentram. Jadi seusia macam usia saya lah, tuan-tuan muda lagi, seusia macam usia saya ni kena banyak gitu lah. Dan tiada ibadat tanpa ilmu. Tiada ibadat tanpa ilmu. Ibadat orang buat kalau tak ada ilmu, tak ada nilai ibadat. Malam saya dapat satu panggilan dari seorang pegawai polis. Terkejut ke pagi-pagi buta, dan telefon saya, Sarjan Ismail. Ingat apa hal lah. Saya Sarjan Ismail. Apa hal ni? Ada apa ni? Nak tanya ustaz. Nak tanya tak apalah kan. Tapi bangga kita kan. Nak tanya ustaz, menantu saya ni, dia cakap kepada anak saya, anak yang awak kandung ni bukan anak saya. Habis macam mana ustaz? Oh, panjang cerita. Kenapa dia cakap begitu? Seorang ni bila dia kata anak yang awak kandung tu bukan anak saya, bermakna dia telah menuduh isteri dia melakukan zina. Kalau ikut Islam, 80 rotan kena kalau dia tak bawa saksi. Habis, saya kata. Habis macam mana ustaz? Yang mudahnya saya kata, pergi pejabat agama selesaikan. Ni dinamakan, dalam bab dinamakan li'an. Jadi isteri tu, suami kena bawa 4 saksi. Bila dia cakap suami, isteri dia tu bukan isteri yang, anak yang dia kandung tu, anak yang berjalan, ada kan? Bapak tu bukan anak dia, maka dia kena bawa 4 saksi. Kalau tidak, isteri dia kena bersumpah. Itu cerita panjang cerita dia. Sebab itu cakap ni, nak cakap biarlah berfikir dulu sebelum bercakap. Kalau awak keluar daripada rumah ni, isteri kerja staff nurse. Kalau awak keluar daripada rumah, maka awak tercerai. Zaman sekarang kata, zaman-zaman. Sebab tak nak ngaji agama, tak nak belajar kepada agama kan. Saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Dan dalam hidup kita ni, dan tiada solat, kata Nabi, tanpa rasa gemetar. Kalau semayang itu tapi tak ada rasa takut kepada Allah, biasa je, tak ada apa rasa-rasa pun, kosong macam itu. Sedangkan yang kita beradab itu adalah raja kepada seluruh raja-raja. Raja kat dunia ni, dia tak ke mana pun, tak sekadar itu raja kat dunia ni, tak ada apa pun. Tapi yang sedang kita beradab ni, bila kita berdiri, kita kena ingat bahawa kita sedang beradab kepada raja, kepada seluruh raja-raja. Raja yang takkan mati, takkan binasa sampai bila-bila. Raja yang ada di dunia, kuat mana pun, ramai mana pun pengawal peribadi dia, mati juga akhirnya. Pakai pun tetap masuk dalam kubur juga, dikebumikan juga, bukan dikelangitkan. Tak ada benda pun. Dan tiada kejayaan tanpa kesabaran. Kata Nabi, nak berjaya ni, dia kena sabar. Sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, kena sabar, tekun. Kalau tak, tak berjaya. Sikit demi sikit. Dan tiada mendapat, tiada kebahagiaan tanpa mendapat taufik. Bahagia ni pun tak boleh dapat, melainkan orang yang dapat petunjuk Allah. Mesti ke orang yang kaya tu bahagia? Boleh ke tuan-tuan pergi beli bahagia? Pergi hospital bahagia, doktor-doktor, saya nak beli bahagia 7 kilo. Berapa doktor? Cuba kira. 300 ke doktor? Kalau bahagia ni boleh belilah tuan-tuan. Semua orang beli bahagia saya ingat. Kan? Tapi bahagia ni tak boleh beli. Kadang-kadang orang gila tuan-tuan lebih bahagia daripada orang kita, orang tak gila kadang-kadang. Betul?
Tengok orang gila ni ketawa, seronok aja tu. Seronok aja dia jalan. Saya semalam ke Tongkang Pecah semalam kuliah. Tengok orang gila tepi jalan, happy aja dia. Kau entah apa benda yang dia ketawa tak tahu. Kita pula duduk sedih. Dia relax aja, tak. Jarang kita jumpa orang gila mati kebulu, tak. Jarang jumpa orang gila mati kebulu. Dia dapat aja makan. Cuba tuan-tuan tengok dekat AMJ tu. Kita berhenti dekat bakery tu tuan. Relax aja dia. Minta RM1, dia orang bagi RM2. Kadang-kadang punya bahagianya. Kita tak gila ni agak-agak minta dapat tak agak-agak. Relax aja Jeffrey minta kata. Contoh. Agak-agak dapat tak? Jadi bahagia ni bagi orang mendapat taufik. Dia dapat petunjuk. Dan tiada perhiasan yang lebih cantik daripada akal. Perhiasan yang lebih cantik daripada akal. Dan tiada teman yang lebih penyayang dari kelemah lembutan. Teman yang paling penyayang ini lemah lembut. Sifat lemah lembut ni tuan-tuan. Sifat lemah lembut ni tadi. Wahai manusia, curahkanlah waktumu untuk beribadat kepadaku. Peruntuklah sedikit masa kita ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau zaman Nabi yang ceritakan tempoh hari Nabi pusing batu kisaran tu. Sambil Nabi berpusing, pusing batu ni batu tu berpusing. Berzikir. Sebelum tu Nabi beritahu anak di Fatimah. Ketahuilah anakku bahawa setiap kebaikan yang kamu buat untuk suami kamu bukan tersia-sia. Setiap daripada kamu, kata Nabi, yang perempuan ini menyediakan masakan untuk suami dia makan, dihiris bawang sampai meleleh air mata kerana pedihnya getah bawang, Allah bagi pahala seakan-akan dia menangis kerana takutkan Allah. Setiap daripada kamu yang mengandung anak suami kamu, Allah bagi pahala jihad fi sabilillah. Setiap daripada kamu yang mati beranak, kan dia artikan pahala syahid dunia. Orang Melayu kata pula mati beranak jadi kuntilanak. Punya ganahnya orang Melayu. Setiap daripada kamu yang sikat rambut suami, Allah bagi dia sebesar-besar pahala. Siapa yang sikat rambut suami? Siapa yang sikat rambut suami ni, pahala dia besar. Siapa yang ramai-ramai ni sikat rambut suami dia, angkat tangan. Balik nanti beli 8 batang sikat. Panggil suami nak pergi masjid bangai, sikat dulu rambut. Pahala berapa besar. Tu yang saya cakap dengan tuan-tuan. Kalau beli benih tapi tak tanam benih yang dibeli, dia duduk atas para tu 15 tahun. Sampai bila pun benih tu takkan mendatangkan faedah tuan. Sebegitu juga ilmu. Bila dah ada ilmu ni kena beramal. Bila ada ilmu ni kita beramal, baru dapat. Ini cakap, saya ingat saya berkuliah dekat bakri sana. Habis aja kuliah, seorang perempuan tu tanya saya, nak tanya sikit ustaz. Tu cerita pasal sikat rambut. Kenapa saya kata? Habis kalau laki kita kepala dia botak, macam mana nak sikat ustaz? Orang ni macam ni lah perangai dia ustaz. Sebab itu jenis orang yang banyak alasan, jenis orang yang banyak alasan. Kan ni keadaan yang dor. Kita kalau renung Al-Quran, Allah kata dalam surah Al-A'raf, wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat ni sebut sebiji-sebiji jelas. Kami jadikan isi neraka jahanam itu terdiri daripada jin dan manusia. Bukan babi, bukan kambing, bukan lembu. Jin dan manusia. Apa sifat dia?
Lahum kulubul la yafqahu nabi ayat, mereka ada hati tapi sayang dengan hati mereka ni, mereka tak guna nak fikir ayat Allah, tak nak renung ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiru nabi ayat, kami bagi mereka mata, dia tak nak tengok kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah. Air laut masin, air sungai masin, air ni payah, air perigi kelat, air ni lain-lain, air kopi rasa Milo, Nescafe, Odik, semua rasa lain-lain. Dia tak nak fikir. Kalau rasanya sama, susah juga kita. Walahu adhanu la yasma'u nabi'ah, kami bagi mereka telinga tapi sayang dengan telinga mereka, mereka tak guna untuk dengar ayat Allah. Orang yang macam ni, tiga benda ni yang ada tapi tak berfungsi, Allah kata ulaika kal an'am bal hum adall, mereka ni macam binatang. Bukan saya cakap, Allah beritahu orang yang macam ni ada mata tak nak lihat, ada telinga tak nak dengar, ada hati tak nak mikir, macam binatang. Malah mereka ni lebih teruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dan wahai manusia, curahkan waktu untuk beribadat dan aku penuh hatimu dengan kekayaan. Aku beri keberkatan pada rezekimu dan semayam, aku semayamkan rasa tenteram dalam dirimu. Jangan lalai daripada mengingatiku. Jika engkau leka dan lalai, maka aku akan penuhi hati denganmu dengan kefakiran. Itu yang saya sebut tadi. Kalau dah dalam botol tadi, dalam cawan ni ada air, tuan-tuan, insya-Allah udara tak masuk. Sebegitu juga dalam hati kita ni, kalau kita sibuk ingat Allah, insya-Allah dunia ni taklah ke mana sangat. Tapi kalau dalam hati kita ni tak ingat Allah, dalam hati kita ni tak ingat Allah, kita berdiri semayang ni kita kena ingat nombor satu, wa aqimus salata li zikri. Diri semayang ni nak ingat Allah. Itu yang saya kata, kadang-kadang kita ni punya melampau je. Dah 30 tahun kita semayang, Allah Ta'ala minta kita ni ingat Allah, concentrate, tuan-tuan, ingat Allah. Dalam semayang kita ni 5 minit aja tu. 5 minit ni pun kadang-kadang, tuan-tuan, yang kita ingat peti ais, yang kita ingat mesin basuh belum matikan lagi, yang kita ingat ni sarap apa ni agak. 5 minit, tuan-tuan, kadang-kadang. Kadang-kadang saya duduk fikir balik, tuan, melampaulah manusia, tuan. Melampau manusia. Tapi semalam bila dah habis kuliah, kan dah balik, duduk bersembang dengan satu cikgu ni. Memang itulah, Ustaz, janji iblis. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum ala siratakal mustaqim. Ketika Nabi beradab, iblis beradab dengan Nabi, dia beritahu Nabi, aku akan datang kepada umat kau ni pada tiga keadaan. Bila umat kau ni duduk, dia kata, bila umat aku akan datang pada umat kau ni bila dia marah. Bila dia marah ni, aku akan jadi telinga-telinga dia, aku jadi mata-mata dia dan sebagainya. Aku datang, mulut dia, lidah dia cakap siram. Dua, aku akan datang pada umat kau ni ketika dia duduk berdua-duaan, aku jadi yang ketiga. Sebab tu kalau duduk lelaki dengan perempuan sebelah, macam-macam jadi. Nak tombang je kepala, kan? Kalau lelaki dengan lelaki, jarang tombang kepala. Betul tak betul? Aku akan duduk di jalan-jalan. Bila umat kau duduk berdua-duaan, aku jadi yang ketiga. Yang ketiga aku jadikan jadi halang umat kau daripada jalan jihad. Setiap kali dia nak buat baik, aku akan duduk kat dia, duduk kat dia. Itu yang akhirnya datang masjid, kalau tak ikhlas nak buat apa? Kita pun pergi, ya tak, ya juga . Lebih baik tak pergi kalau tak ikhlas. Apa pun tak dapat. Nak tunggu ikhlas baru datang, sampai bila pun tak ikhlas. Minta maaf cakap. Jasadmu sentiasa merasa letih dan penat dan dadamu duka cita. Seandainya engkau tahu berapa lagi umurmu yang masih tersisa, maka engkau akan melupakan angan-angan panjang kau. Kalau dah sekarang ni umur dah 62 tahun, silap-silap raya tinggal setahun aja lagi. Dan kita tak tahu, kan? Kita tak tahu berapa lagi usia kita yang tersisa. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Habis orang tanya yang pergi tanam sawit banyak-banyak nak buat apa? Tanam tu ada rezeki dapatlah aku, kan. Saya kebetulan pergi tanam sawit, jumpa seorang tua, kan. Saya pun masuklah kebun tu ni, pagar kebun tu tak boleh masuk. Nak jadi cerita, kan, ya? Nak jadi cerita. Lama-lama tak boleh masuk. Dah berbulan lalu kat situ, tengok kebun ni cantik.
lawa kebun ni, elok cantik kebun ni, nak masuk tak boleh masuk. Satu pagi tu lepas kuliah subuh, lepas sembahyang subuh tu, pagi gelap dah pergi dah terus. Tengok-tengok pintu tu terbuka. Saya pun masuklah tuan. Masuk kebun tu, pasal terbuka. Masuklah kebun nak minta izin, kan orang lain jawab pula kan. Ha, dia kalau rumah orang, nak masuk kena minta izin. Rumah orang kita nak masuk pasar tak payah minta izin. Tuan dah pergi sekolah minta izin. Assalamualaikum. Cuan cuti sekolah. Orang kata masuklah. Ha, tak bergembang bulu roma. Masjid tak payah minta izin. Ada masuk tempat yang kena minta izin. Macam orang cerita amal ikhlas. Ikhlas ni kata dia nunjuk-nunjuk, dia kata tak ikhlas. Ada amal yang disuruh nyorok-nyorok, ada amal yang disuruh tunjuk-tunjuk. Kalau sembahyang Jumaat, tuan-tuan jangan merangkak dalam parit. Kenapa merangkak? Nanti riak. Itu sengal nama dia. Ada amal yang disuruh tunjuk-tunjuk, tuan-tuan. Ada amal sembahyang sunat, tahajud ke, nyorok-nyorok buat kat rumah. Ada amal yang kena tunjuk-tunjuk. Jadi begitu juga dalam bab minta izin tadi, rumah awam, tempat awam tak payah minta izin. Tempat persendirian kena minta izin. Tapi kebun, tengok-tengok orang tak ada, saya pun masuk juga. Pasal ada kereta dalam, tentu ada tuan dia tadi. Sampai dalam, assalamualaikum, assalamualaikum, dia pun tengok. Assalam, kata dia. Kenapa? Kata. Saya kata, saya tengok keladi ni banyak ni, kata. Jual tak keladi ni? Tak jual, kata dia. Alamak, aku kata lain macam je makcik ni. Tak je, tak. Kalau jual, saya ingat saya nak minta bagi sikit. Tak jual. Kau siapa, kata dia? Saya kata, saya panggil Ishak je. Dulu saya ngajar dekat Teluk Rimba ni, saya kata. Ha ni, ni. Ha. Tak jual, kata. Muncung je muka dia. Kita diam je, tak jual dah lah, kata kan. Baliklah, kata tak jual. Saya kata saya beli tanah kat depan tu. Jadi tanah tu tengok keladi ni elok, cantik, gemuk, sangat-sangat gemuk keladi ni. Sangat-sangat subur. Hebat betul-betul, kata. Saya pun terkejut. Orangnya bongkok dia dah macam ni dah. Bukan bongkok gini, bongkok dia macam ni. Dia kerjakan kebun 5 ekar tu seorang. Tunduk dah macam ni. Situ yang 5 ekar, yang 7 ekar lagi macam ni. Badan dah bungkuk macam ni jalan. Oh kan. Saya kata saya baru beli tanah. Dia kata, saya kata saya depan tu jadi saya nak tanam. Saya ingat makcik jual tanah kebun, jual lah. Ni benih-benih ni. Dalam pada dia kata tak tu dicongkel satu-satu, dicongkel satu-satu tu. Yang besar tu dicongkel, yang kecil pun dicongkel, yang besar dicongkel. Kan. Yang sebelah tu kata dia nak bagi awak tu. Dia kata ya ke? Ya, kata. Congkel-congkel besar-besar tu dia bagi tuan. Dalam saya duduk fikir, congkel lagi. Ha, kau bawa sekali bawa tuan. Nak bayar duit dia tak nak. Dia tak bayar. Jadi saya tanya dia. Makcik nak tanya sikit lah kan. Kita kadang-kadang bila kita tengok orang tua, kita perasan kita muda. Rupanya kita pun dah tua. Makcik, saya kata nak tanya sikit. Berapa umur makcik? Berapa? Dia kata 81 tahun ke gitu. 81 tahun ke? Kan. Habis kebun ni makcik kerja kat sendiri. Ha, kata dia. Kenapa? Seorang tu yang duduk sebelah tu kata, ustaz, dia ni marah sebab bila saya dah perkenalkan diri dia, saya baru, oh, dia kata makcik ni marah orang masuk kebun dia sebab orang ambil keladi dia ni bawa lori. Bawa lori itu yang dia marah tu. Habis keladi ni macam mana, dia kata. Kalau tuan-tuan pergi pun, tuan-tuan pun takjub dah, heran lah tuan. Inilah kekuasaan Allah. Allah, keberkatan rezeki ni kita tak boleh nak cakap apalah tuan. Allah nak bagikan lempah kunianya tuan-tuan. Fuh, subhanallah. Saya pergi satu masjid tuan, dia jemput orang penceramah. Saya ada cerita tak sini anak. Dia bagi berapa penceramah tu, saya tanya, berapa awak bagi allowance untuk penceramah ni? Dia kata tak banyak. Berapa, dia kata? 5,000. 7 kali telan Elio aku. 5,000 bagi. 5,000 ni kalau bagi 60 minit, 1 minit berapa ratus tu? Tapi itulah rezeki kurniaan Allah.
Sebab bila saya buka dalam surah Yasin, Allah ceritakan Nabi Muhammad yang menyampaikan agama, Nabi tak minta upah. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Hud dalam surah Hud, menyampaikan agama, Nabi Hud tak minta upah. Allah kisah Nabi Nuh yang bawa agama, Nabi Nuh sampai ke agama, Nabi Nuh tak minta upah. Tiga-tiga ni yang saya dah baca, tiga-tiga ni dibenci oleh manusia sebab menyampaikan agama walaupun tidak minta upah. Jadi saya cukup suka buat pemikiran, memikir sikit. Kalaulah Nabi Nuh bawa agama, Nabi Lut bawa agama, Nabi Muhammad bawa agama, tak minta upah sesen pun dari manusia, manusia benci. Agaknya kalau saya sampaikan agama minta upah, bagaimana agak-agak? Itu saya ambil keputusan. Saya takkan meletakkan bayaran untuk saya ceramah pemilihan. Ambil keputusan tadi, kan? Okey, jadi saya fikir balik, rezeki dia lah. Betul lah Allah kata, orang ada orang yang disempitkan rezeki dan ada orang dilapangkan rezeki. Senang aja tuan, cakap je dapat 5,000 satu jam, tak untung apa kan? Okey, saya balik pada cerita orang tua tadi. Saya tanya dia, makcik, macam mana keladi makcik yang begini banyak, 5 ekar ni, tidak ada keladi, ada keledek? Logiknya tuan-tuan, kawasan yang sebegitu, babi pun penuh, monyet pun penuh, kepala hitam musang pun penuh. Tepi jalan aja, tepi jalan tuan-tuan bergolek je sampai kebun ni. Macam mana kebun makcik ni tidak diusik oleh babi ni? Seku babi pun tak usik. Saya tanam dekat kafe koma ni belakang tuan. Rata ditolak JCB. Dia tanam tuan-tuan habis. Saya tanam dekat rumah saya, depan rumah tu tanam ubi, depan rumah tu. Lalu dia cakap dengan saya, dia cakaplah. Dia kata aku dah bercakap dengan babi. Aku cakap dengan babi, engkau makanlah cacing, engkau jangan makan aku keladi ni, tanam ubi aku tanam ni, keledek aku tanam, kau jangan makan. Kau makan makanan kau kan cacing, kau jangan makan ni aku tanam ni. Jadi babi tu tak sentuh sebatang pun keladi yang begitu banyak tuan. 5 ekar tu tuan bayangkan. Dan keledek-keledek aku sengiling kepala tuan. Inilah akhirnya aku pun pergilah. Orang kata, ustaz tanam sawit ni jaga-jaga ustaz. Jaga-jaga ke sana sawit ni. Monyet dia pantang jumpa sawit kalau dia bertunang, ustaz. Baru tanam dia akan siap depan. Teh lah ikut makcik tu jawab kan. Aku dah penat berpeluh-peluh tuan-tuan. 4.5 ekar tanam seorang sawit tuan-tuan bayangkan. Berapa penat ni tuan. Habis-habis tanam, monyet tu cium, cium, cium. Alamak. Saya pun cakap, ya Allah itu angku. Aku dah penat ni, ya Allah tolong lihat peliharakan monyet. Kau janganlah makan pucuk ubi, pucuk aku tanam. Betul juga tuan. Monyet tak curi tuan. Monyet tak curi, tak siat sawit. Yang curi siapa agak-agak? Ini sebab Allah kata ulaikakal an'ami balhum adall. Tiba-tiba dia bagi tuan-tuan keladi tu tuan-tuan, sampai hari ni makan tak habis lagi tuan. Naik muntah keladi dah tuan. Tapi berkatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman bertakwa, kami limpahkan keberkatan. Tak dijangka, sekejap lagi dia cakap, aku ni kata dia dah 6 kali pergi haji, 4 kali pergi umrah. Tahu betul. Orang tak cakap gitu kan, saya enggak. Saya kata saya doakan makcik sehat, boleh beribadat lagi. Saya kata saya doakan. Kita boleh buat apa tuan? Kita nak bakar duit, dia tak nak. Yang kita boleh hanya doakan kan. Orang kadang-kadang dia lebih pentingkan duit daripada doa. Saya kata pergi doa tuan. Dia bagi sebanyak-banyak keladi, anak keladi, mak keladi, bapak keladi, semua keladi dia bagi tuan. Inilah kehidupan nenek. Kalaulah kita dengan manusia ni kita bercakap yang baik, adab baik, Nabi ajar pun dapat balasan yang baik. Dengan Allah, dengan Allah, orang yang menentang dia, orang yang menyembah atau pekong, dia bagi tetap juga, dia bagi juga tuan-tuan, dia bagi juga makan rezeki. Punya baiknya Allah ni tuan. Kalau kita nak mikirlah. Tapi kalau orang tak nak fikir, kita cakap macam mana pun dia tak ambil peduli.
Seandainya engkau tahu berapa lama lagi usia kamu yang tersisa, maka engkau akan melupakan angan-angan panjangmu. Wahai manusia, dengan kesihatan yang aku berikan kepadamu, engkau kuat untuk mentaati aku, dan dengan taufik yang aku anugerahkan kepadamu, engkau dapat menaikkan tanggungjawab. Dan juga dengan rezeki yang aku curahkan kepadamu, engkau kuat buat maksiat. Yang peliknya, bila aku bagi rezeki, engkau buat maksiat kepadaku, dan dengan kemahuan yang aku beri kepadamu, engkau dapat berkehendak. Nampak? Nasib baik, Allah bersifat iradah, berkehendak. Dan dijadikan kita manusia ni bersifat berkehendak. Kalau kita tak ada bersifat kehendak, tuan-tuan, payah juga. Makan bang, tak nak. Minum bang, tak nak. Pakai baju baru bang, tak nak. Payah juga. Main tak nak aja. Sekarang ni semua kita ndak, tuan. Yang sekarang ni lebih pula yang ndak. Dan dia kata, orang kata bagi betih nak perih. Eh, dah bagi jadi warga negara tu, kira hebat lah tu. Eh, nak minta lagi sama rata pula. Ada juga kadang-kadang tu, jenis macam tu. Ha, ni bernama dia bagi betih nak apa, tuan. Aisid. Saya tak tahu, tuan. Aisid apa? Bila saya pergi Shah Alam hari tu, tuan, kuliah di Shah Alam, kawan kau ajak pergi tengok, kita pun pergilah. Oh, gini cerita Aisid ni. Membahayanya dari satu sudut ni, tuan. Anak kita dan sebagainya boleh berlaku macam-macam benda, tuan-tuan. Keburukan dia banyak. Ha, kan? Di Malaysia tak perlu aset ni, kan? Tuan-tuan tahu tak aset ni apa dia? Tahu tak? Orang lain dah heboh dah. Kita ni baru tak hantar. Aset ni aset yang buat pancur getah tu tak? Namanya susahnya kita. Ada jenis orang macam tu. Dia tak ambil kisah apa yang nak berlaku dalam keadaan alam ni, tuan-tuan. Tak boleh. Kita ni kena ambil tahu jugalah sikit-sikit, tuan. Dan mempunyai kemahuan bagi dirimu, dan dengan nikmatku engkau boleh berdiri dan duduk pulang. Dengan nikmat kita boleh berdiri, dan dengan peliharaanku engkau dapat berpagi dan petang. Kerana itu engkau hidup, dan dalam nikmatku engkau boleh berpusing dan keistimewaan. Dengan kesihatan yang kuberikan engkau dapat berhias. Kemudian engkau melupakan aku dan mengingatkan selain dari aku, kata Allah. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah bagi, kita tak boleh ingat Allah. Kita ingat manusia pula, tuan. Manusia kita ingat, sungguh-sungguh ingat. Tetapi dengan Allah kita tak ingat kepada Allah SWT. Itu perangai-perangai manusia ni, tuan. Kita menyambung kuliah kita ni, tuan. Jam dah pukul 7, tapi hari gelap lagi. Sambung balik, tuan. Muka surat 47, eh. Okey. Al-Qahar, nama Allah yang seterusnya iaitu Al-Qahar yang Maha Perkasa. Firman Allah Ta'ala, wahuwal wahidul qahar, dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sesatu. Se ni nak cakap satu, biasanya ada teman. Se, kalau istilah orang Kelantan, se. Se maknanya tak ada, tak ada dua, tiga, tak ada berteman, tak ada apa. Dia satu. Kemudian yang bersifat perkasa, Maha Perkasa, dia nak buat apa pun dia boleh buat. Kita tak boleh. Kita tak tahan orang tidur, kan? Tidur juga orang. Dia bersifat perkasa, dia nak buat apa. Seperti mana ayat yang saya bacakan hari itu dalam surah Al-Ankabut. Dan seperti mana bencana yang menimpa Palu yang di Palu. Kita sempat buka dari ayat 28 sampailah ayat ke-35 surah Al-Ankabut itu. Dalam tempoh, tuan-tuan, berlaku palu banjir yang begitu laju, airnya sekitar lebih kurang 800 km sejam, meruntuhkan jambatan, berlaku lepas maghrib. Sampai pukul berapa? Pukul 12 ke? Tak, sekejap saja. Soalannya, mana pergi air itu? Air itu mana pergi? Air itu pergi mana? Air itu, tuan. Saya buka dalam surah An-Nahl, kisah kiamat. Dia cerita kiamat ni boleh jadi sehari atau setengah hari atau lebih cepat dari itu. Wallahu a'lam. Dalam pertimbangan perhitungan Allah, kita hanya disuruh percaya je. Tapi cepat. Sehingga orang yang nak berjual beli ni belum sempat bayar lagi, kan? Dah habis, dah khatam dah. Begitulah suasana itu tadi. Jadi dia nak buat innama amruhu idza arada syai'an ayakulalahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu yang saat bila Nabi cakap dengan Al-Walid bin Uqbah, dengan Al-Walid bin Mughirah, bahawa apa yang kamu buat
apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan dekat dunia ni, kamu mesti akan dibalas. Walid bin Murrah cabar. Dia ambil, dicangkul tadi, dia gali lubang kubur manusia yang dah mati ratusan puluhan tahun lamanya. Sampai jumpa tulang belulang manusia. Dipatahkan depan mata Nabi ni. Tulang-tulang tu dipatahkan. Tap, tap. Dia ambil tulang tu, dirampaskan dekat depan Nabi. Diramah abu tulang jatuh berserak depan mata Nabi. Eh Muhammad, Tuhan kamu berkuasa ke nak hidupkan balik tulang belulang manusia yang dah mati hancur macam ni, nak dibalas pada hari akhirat. Saat itu Nabi sedih. Nabi rasa sedih. Turun ayat Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sampailah bila mana jumpa dengan Abu Jahal, Abu Lahab minta Nabi, kami boleh terima Islam yang kamu bawa ni wahai Muhammad, dengan syarat kamu belah bulan tu jadi dua, bawa turun ke bawah. Kalau kamu boleh belah wahai Muhammad, kami terima Islam yang kamu bawa tadi. Kalau belah lampu tuan-tuan, apa masalah? Ni belah bulan, nak pegang pun tak boleh pegang, macam mana nak belah? Nabi doa. Sungguh-sungguh Nabi minta. Nabi minta sungguh-sungguh. Bulan itu depan mata Abu Jahal, Abu Lahab tengok bulan itu terbelah dua. Belah tu kau belah, nampak, nampak dengan mata tengok terpisah bulan tu. Kan? Kecil masuk dalam lengan jubah Nabi, sebelah kanan, sebelah kiri masuk. Mereka tengok. Jalan cara selesai lain tak ada. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Muhammad, selama ini kami cuma beragak-agak sahaja. Kamu ini ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Inilah manusia tuan-tuan. Kalau dia tak nak. Dalam ayat yang lain, saya baca dalam surah Al-Anbiya ke, tak silap saya. Dia boleh berkata, orang yang macam ini ke yang kamu pilih jadi Nabi? Yang miskin, harta tak banyak, pangkat tak besar, mana kemewaan tak besar, orang macam ni. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, kenapa datangnya Nabi dari kalangan manusia? Kalau datang dari kalangan malaikat kan kami boleh percaya. Dalam ayat yang lain mereka kata, kami nak tengok Allah sekali barulah kami nak beriman. Orang yang macam ni tuan-tuan, kalau dia tak nak, dia akan mendatangkan seribu dalih tuan. Kata orang jauh, orang yang macam ni kita nak jumpa dia tuan, waste time, buang masa. Lebih baik kita pergi kepada orang yang nak kita berdakwah ni, yang orang tak, orang kalau tak nak dia tuan, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absari ibu syawa wa lahum azabun azim. Kami kunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim dan pendengar, wa ala absarihim dan penglihatan mereka. Cakap macam mana nampak tuan? Orang tak nak percaya, kita cakaplah 1001 alasan dia akan letaknya tuan. Dia akan letak satu-satu alasan tuan. Sebegitu juga tuan. Jadi nak buat mana? Kalau orang tak nak terima. Jadi kadang-kadang kita berdakwah, kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar, kau punya pasal. Tanggungjawab aku dah selesai. Saya bual dengan seorang pengetua sekolah Datuk, Tuan Haji Kasim. Saya kata macam itulah Tuan Haji, dalam pada kita buat baik ni, minta maaf cakap, ada orang suka dan ada orang tak suka. Bukan zaman kita aja, zaman Nabi Muhammad pun dulu, bila Nabi bawa agama. Bayangkan kisah Nabi Yunus tu, 30 tahun dia berdakwah, hanya dua orang aja terima. Dia rasa kecewa. Bila dia rasa kecewa, dia bawa diri. Bila bawa diri, akhirnya dicepak dalam perut, dalam laut, ikan makan, duduk. Keranda yang berjalan, keranda yang berjalan tadi, yang berjalan tu, itulah kisah Nabi Yunus yang dimakan. Sebab apa? Nabi Yunus rasa kecewa dalam kerja dakwah. Jadi kerja dakwah ni tak boleh rasa kecewa. Orang nak terima, terima. Orang tak nak terima, kita tetapkan jalankan kerja kita ni tuan-tuan. Dahan kita ada kelebihan dapat. Maka berkata Al-Halimi rahimahullah ta'ala, ya ini dialah yang menewaskan, lagi tiada ditewaskan sekali-kali. Dia tewaskan Namrud, dia tewaskan Fir'aun. Fir'aun ni ditewaskan bukan susah mana pun tuan-tuan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan, saat Fir'aun bawa bala tentera yang besar nak memerangi, nak kejar Nabi Musa, Nabi Musa selamat seberang. Air sungai, air laut dapat dibelah, Nabi Musa selamat seberang.
Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kata, Fir'aun ni masa nak lari ni, nak seberang, nak lari ke tak nak? Nak lari ke tak nak? Sampai dia mengaku Tuhan pada ketika tu. Nak lari ke tak nak? Oleh kerana kata dia, Fir'aun ni bawa kuda jantan, Allah jelmakan seekor kuda betina. Datangkan nampakkan seekor kuda betina. Kuda betina tu berjalan gelik-gelik agaknya lah. Gelik dekat apa? Dekat jalan tadi, dekat laut tadi, berjalan tadi. Bila kuda Fir'aun nampak kuda betina tadi, kuda jantan tadi nampak kuda betina, apa dia buat? Dia kejarnya lah. Saya tangkap burung, tuan-tuan. Tangkap burung, gunakan burung. Kalau nak tangkap burung, jangan gunakan lembu. Faham? Siapa nak tangkap burung, kita gunakan burung. Dapat goreng aja sedapnya, tuan. Bila dah ramai-ramai dah dapat tu, suruh anak saya ambil. Anak ni punya bagusnya, tuan. Dia ambil burung tu, dia buka, dia lepaskan. Kesian tengok burung ayah. Macam-macam kau ni nak. Kesal tak kena tempat. Aku berpeluh-peluh nak dapat. Kau pergi lepaskan nak buat apa? Tangkap burung kena gunakan burung, tuan. Orang tak tangkap lembu gunakan. Jadi itu kaedah dia. Letak dia pergi, habis Fir'aun mati tenggelam dalam laut. Nak cerita bab itu tadi, tuan. Dan berkata, dia kata, menewaskan pembesar-pembesar pemerintah. Mana raja yang besar? Mana kekayaan Karun? Kayanya Karun, kunci harta dia, 7 orang angkat. Apa? Yang badan sasu-sasu tu, 7 orang angkat, tuan. Punya banyaknya harta Karun. Ada orang baik raja ni, kunci harta dia 7 orang angkat. Ada? Ada? Ada ke tak ada? Tu yang saya cakap. Nabi Sulaiman kaya dia lantai istana belian. Tapi Nabi Sulaiman bagus, tak sombong. Bagus dia. Kita tak reject singgit sepuluh sen sekeping. Kalau sombong jugalah, tuan-tuan, aja buruk perangai, tuan-tuan. Buruk sangat perangai tadi. Dan menewaskan pembesar dan pemerintah angkuh yang dah akal di kalangan makhluk dengan balasan, dan menewaskan makhluk semuanya dengan mati. Semua makhluk ni akan mati. Nak jawab apa? Nak lawan apa, tuan-tuan? Apatah lagi kita manusia, tuan. Apatah lagi kita ni manusia. Datanglah kuat macam mana ceramah orang. Meleleh dia tu. Kalau datang ngantuk dia, tuan. Kalau ngantuk tu datang, sedaplah macam mana pun. Hanyut. Tapi itulah manusia ni, kadang-kadang jenis yang kadang-kadang sombong, kata tuan. Kemudian Al-Wahhab, yang ini yang memberi kurnia. Firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai, artinya dia kata, ya Tuhanku kami, ya Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami daripada kesesatan. Janganlah engkau palingkan hati kami kepada kesesatan. Jangan bawa kita ni kepada sesat. Hari ni kita dapat petunjuk, tuan, ada iman, ada Islam, tuan-tuan. Sebab itu saya tetap berpegang kepada apa yang diungkapkan oleh almarhum ni Aziz. Hidup kita di dunia ni, dia kata, seibarat drama yang masih lagi belum berakhir. Walaupun hari ni kita pergi masjid, kita pergi surau, besok lusa belum tentu. Berapa ramai sahabat-sahabat saya yang duduk kuliah dengan saya, ustaz, yang cium tangan, tuan-tuan tak cium tangan saya. Dia orang cium tangan saya. Sekarang berpaling terlongkup pusing 367 darjah, tuan. Itu belum cerita lagi yang kuliah. Dulu panggil saya kuliah, surau dia, masjid dia ceramah, panggil saya ceramah. Sekarang dah bertukar. Dah tak jadi pula datang. Orang lain panggil, dia pula komplain. Macam mana boleh panggil Ustaz Ishak? Tak kepelik, tuan-tuan tengok. Kontroversi yang itu, tuan-tuan. Sampai saya cakap dengan sahabat, bila dia akan jemput saya, bolehlah Ustaz, bolehlah. Saya kata, saya dah banyak kali pergi dah. Panggil orang lain lah. Bolehlah Ustaz, saya dah banyak kali pergi. Bolehlah Ustaz, saya pegang kepada hadis Nabi, tuan. Nabi kata, sesiapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia ni, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Saya dapat yang ni, tuan-tuan, saya dapat. Rezeki kat dunia ni, memang Allah mudahkan bagi saya banyak urusan dekat dunia ni. Cukup mudah.
Akhirnya lama-lama saya kata bolehlah saya masuk, bolehlah, bolehlah. Tapi tahun ni, tahun lain tak, bagilah orang lain. Okeylah, setuju, saya tarik. Tiba-tiba pagi Jumaat beritahu, boleh tak ustaz batalkan ceramah ustaz? Malamnya nak ceramah, pagi ni telefon, boleh tak ustaz? Kenapa? Kita dah hantar kepada ketua-ketua kampung. Jadi ketua kampung protes. Ketua kampung yang protes tu mana? Yang dulu sama-sama dengan saya nyemput saya kuliah ni. Sekarang tak boleh lagi. Kenapa? Kenapa tak? Jadi saya cakap ni, kalau awak nak batalkan, tolong beritahu jamaah. Saya tak nak nama saya tercalat. Saya bukan jenis orang yang mungkir janji. Saya bukan jenis orang yang begitu. Tolong beritahu, jangan saya bimbang nanti timbul fitnah, orang lain berdosa pula. Aku pun macam, aku nak tengok juga ketua kampung yang komplain-komplain. Seorang pun tak datang. Duduklah dengar, tengok orang bercakap, apa yang orang bercakap ni, mana yang tak betul, tandakan, rakam pun tak apa. Sampai saya cakap satu tempat, tuan, suruh datang. Kalau orang pejabat, apa pun jabat nak datang, datang. Kalau tuan-tuan nak bagi allowance boleh. Kalau tak nak, saya bagi dua pun tak apa. Awak ambil allowance saya separuh ni, awak ambil, duduk dengar. Semak dekat mana saya bercakap salah ni. Cakap sampai gitu. Susahnya. Kalau zaman Nabi, saya kata orang ajak agama. Zaman Nabi, 13 tahun Nabi dapat berdakwah kepada orang bukan Islam. Hari ni, bukan nak berdakwah kepada orang bukan Islam. Yang Islam sendiri kita nak sampai pun tuan-tuan, saya kata jadi susah hari ni. Susah sangat-sangat pasal. Wah, kita, Tuan Haji tahulah. Dia pernah biasa buat motivasi di sekolah saya. Tuan dulu pesyarah, cikgu saya pun praktikal dengan dia. Kita buat program. Kan? Mana benda? Nah, ini benda lah tuan-tuan. Sebab itu tak payah pelik lah. Seperti mana saya bual dengan Tuan Haji. Tuan Haji tahulah cerita saya sikit-sikit kan. Ha, kan? Sampai dia kata saya doa kalau ustaz dapat, ustaz. Dapat apa tu? Cemerlang APC ustaz. Nak buat macam mana, tuan? Nak buat macam mana? Inilah manusia, tuan. Kalau nak tahu perangai manusia. Kemudian Allah kata, dalam adat Tuhanku, janganlah engkau palingkan hati kami kepada kesesatan. Kalau Allah palingkan, tuan, habis kita, tuan. Dah dapat, jangan di hujung ni, tuan-tuan, kita jadi orang yang tak nak suka majlis ilmu, majlis kuliah, tak nak duduk masjid, tak nak. Lah, payahnya kali ini keadaan dia, tuan. Dan setelah engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi engkau, kerana sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha memberi kurnia. Tuhan yang Maha memberi kurnia. Dia bagi kepada siapa, tuan? Yang nak dibagi. Hak dia tadi, tuan-tuan. Maksudnya yang melimpah kurnianya, yang banyak pemberiannya, memberi lebih daripada yang diminta. Kalau kita perasan lah, apa yang kita minta ni banyak yang diberi, bahkan memberi tidak dengan meminta kepadanya. Kadang-kadang kita tak pernah minta. Apa yang kita tak pernah minta? Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni, pernah tak minta udara? Pernah tak tuan-tuan minta udara? Ya Allah, bagilah aku udara 3 hari lagi. Ada? Ada tak ada? Aku tak pernah dengar orang minta udara. Tapi Allah Ta'ala bagi juga kita udara, tuan-tuan. Punya baiknya Allah. Tuan-tuan kata, apa pentingnya udara, ustaz? Hey, udara tak ada 5 minit, meninggal kita tahu. Tak ada guna harta kawan karib sanak saudara tahu. Jangan buat main. Kan saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari saya baca hadis kan. Nabi kata apa? Banyak pengajaran, tapi saya sebut dua. Nabi kata, carilah Allah. Dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Sekadar hajat-hajat kamu kepada Allah. Dua, buatlah dosa, buatlah maksiat dekat dunia ni, kata Nabi. Sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Tak payah banyak-banyak, ambil dua jadilah. Lagi tadi aku ceramah, dapat dua ni pun jadilah penutup. Jangan langsung tak ada. Hari ni dapat apa ustaz? Lontong. Alah, kalau sekadar itu rugilah kita, tuan-tuan. Dapat apa ustaz? Nabi kata, carilah Allah. Dekatlah diri kamu kepada Allah. Sekadar hajat kamu kepada Allah. Jadilah dua ilmu dapat. Makna apa? Kalau air tuan-tuan perlu, pada ketika tuan-tuan haus. Semalam saya makan roti, tuan-tuan, dekat tongkang pecah, sedapnya, lembut, cecah kari, puh sedapnya. Nak ambil lagi, orang dah bungkus. Diam ajalah tuan-tuan. Diam ajalah tuan. Rupa-rupanya pada orang rumah saya, dia bagi bungkus lagi. Balik rumah bedal lagi ya tuan. Dah kenyang, ada lagi sekutu, orang rumah kata nak lagi. Dah kenyang, kan?
Nak air ketika haus. Tuan-tuan, nak makan ketika lapar, nak baju ketika tak ada. Orang perempuan kan suka mas. Suka mas. Orang perempuan banyak suka mas kan. Besar-besar 7 kilo, 8 kilo kan. Kalau dah pakai emas 15 kilo, 15 kilo pakai emas, leher dah begini bengkok tadi. Naik kapal joloh, karam kapal joloh tenggelam lemah. Nak lemah tu dengan emas 15 kilo tadi. Haji Jeff bawa rantai emas lagi 15 kilo. Saya bawa pelampung RM2, kedai RM2. Tuan-tuan pilih apa? Nak tanya perempuan, pilih apa? Pilih apa nak tanya perempuan? Haji Jeffrey bawa emas lagi 15 kilo, saya bawa pelampung RM2 je. Pelampung kedai RM2 je. Tuan-tuan pilih apa? Kalau pilih juga emas, memang tak nak habiskan, tak sampai hati. Memang tak cerdik lah tuan-tuan. Akan pilih pelampung. Sebegitulah dengan Allah. Tuan-tuan, bila masa kita tak berharap kepada Allah? Bila masa? When? Bila kita tak berharap kepada Allah? 2 minit Allah taklah bagi, tak bagi kita udara, padam, kita tak ada makna. Harta, rumah, pangkat, kereta tak ada makna. Dua, buatlah dosa, kata Nabi. Kalau nak buat dosa, kalau nak buat dosa kat dunia ni, kata Nabi, buatlah dosa sekadar kesabaran kamu tinggal dalam neraka. Tuan-tuan bawa motor ni kerak, pusing, pusinglah 7 kali pusing. Baik Jawa ni, baik Jawa 5 kalilah, 3 kalilah cukup lah. Start pergi baik Jawa, balik. Kali yang ketiga, parking dekat depan, angkat kain, duduk atas ejos tu. Duduk atas ejos tu berapa minit boleh bertahan? Kalau 3 minit pun tak boleh tahan, jangan buat dosa tuan-tuan walaupun 3 minit. Jangan buat fitnah walaupun 3 minit. Itu pandangan saya lah. Tuan-tuan nak terima, terima. Kan? Maknanya jangan dosa kat dunia ni. Jangan buat dosa kepada manusia. Dan jangan buat dosa kepada Allah. Seboleh-bolehnya istighfar lah tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Kalau kita dah penuhkan cawan ini dengan air, nescaya udara takkan masuk. Kalau kita dah penuhkan botol ini dengan air, nescaya udara takkan masuk. Tetapi kalau kita tak penuhkan botol ini dengan air, udara akan masuk. Sama juga kalau kita penuhkan hati kita sentiasa ingat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, insya-Allah tuan-tuan, yang lain daripadanya kita pandang kecil, tak sebesar mana tuan. Kita isikan hati kita ni banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, ingat nikmat kurniaan Allah, supaya kita tidak leka dengan kehidupan di dunia ni tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu, insya-Allah panjang usia kita, kita bertemu pada lain masa lain ketika, insya-Allah tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udzina bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul hakim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kesilapan ibu dan ayah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.